Alhamdulillah selama jadi adanya PMPS ini berkedudukan di Boso Batu, kemudian beberapa kelompok sudah melirik untuk apa-apa saja yang dikembangkan itu programnya PMPS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri atas nama Lori Ketua PMPS Sinar Boso Batu, beralamatkan Desa Jalaja, Dusun Boso Batu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Jadi PMPS ini saya berdirinya 2021. Jadi saat ini yang kita kembangkan di PMPS ini adalah budidaya tanaman kokoh. Artinya harus membuat suatu percontohan supaya teman-teman melihat bahwa PMPS ini bisa membantu masyarakat di sekitarnya, semacam komoditi koko, durian, pala, mangga itu. Kemudian setelah itu kita ajari teknik-teknik budidayanya, semacam penyambungannya, ya, cara tanamnya, ya, sampai pasca panennya, semacam durian, mangga, kokoh, coklat istilahnya itu Pak, itu akan didampingi sampai pasca panennya. Pak S ini kita dibekali alat belajar, fasilitas belajar untuk memudahkan teman-teman memahami seperti apa metodenya, penyambungannya bagaimana. Kalau kita kan sudah difasilitasi alat belajar, ada LCD, ada layar, ada pembesar suara, ada laptop. Jadi teman-teman petani itu bisa melihat di layar bahwa oh, seperti ini contohnya. PMPS ini mengembangkan suatu komoditi, kemudian dia miliki ilmu-ilmunya, jadi walaupun orang dari mana, itu kita bisa kasih pembelajarannya. Kalau pengunjung di sini untuk mempertanyakan sambil belajar itu dari tetangga kabupaten, bahkan antara Sulawesi, jadi kita itu tidak bisa menutupi diri untuk tidak membuka ilmu itu, memberikan kepada teman-teman yang mau belajar. Supaya ilmu itu dia bisa kembangkan nanti di tempatnya masing-masing. Jadi teman-teman, marilah kita bergabung di PMPS ini, belajar, sharing ilmu. Kemudian kita sebagai petani, jangan fokus saja satu komoditi, harus banyak komoditi. Jadi di PMPS ini bukan hanya saja untuk mengajarkan di komoditi kokoh,